أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهَلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ الْفَاتِحُونَ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anul Karim, fa'lam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله. Banyak-banyaklah kita puji dan banyak-banyaklah kita manjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah barakat, rahmat, hidayah daripada Allah, boleh bersama-sama kita berada di dalam satu tempat yang dinamakan masjid. Sajadah yasjudu, masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masjid ni Nabi sudah royak mari dah kepada kita 1400 tahun lebih dah. Kata nabinya, khairul biqa masajiduha. Semolek molek tempat yang kita duduk di atas muka bumi ni ialah masjid. Dalam hal kita boleh duduk dalam masjid dah, kena tambah satu amalan lagi, iaitulah niat iktikaf. Siapa saja boleh iktikaf, koda orang perah susu kambing. Nabi kata terlebih molek kita merdeka anak cucu Nabi Ismail lagi. Ni oh, kita suka ke masjid. Orang yang sudah tetap, orang berimej dengan Allah, kata dalam Quran dia, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Nyebori innama, hanya, sungguhnya, panggil ada suhasring, hanya, sungguhnya orang yang suka ke masjid ni ialah orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itu kita ni tanda kata kita orang beriman. Karena iman ni tak ada siapa dia boleh tengok duduk dalam. Iman duduk di dalam hati, tasdik di kalbi, orang panggil jong dalam hati. Tapi wa ikram bil lisan, kena kata dengan lidah. Wa amalun bil arka, kena amal dengan anggota. Jadi kalau iman kita ni sehat, molek, maka tubik luar ni orang panggil molek.
Ini tanda orang berimej, orang suka dia serenak kepada masjid. Kita duduk dalam masjid serumur ni, laki-laki perempuan, tambah satu amalan lagi, saja aku iktikaf, saja aku beradu dalam masjid, kandungmu, ya Allah. Di samping itu pula, kita boleh dengar muzakarah agama. Agama ni benda mahal, benda penting dalam hidup manusia, benda lebih penting dalam hidup manusia, dan kita dengar agama, mengaji agama ni mahal juga. Engkau Nabi buat satu daripadanya. Satu ketika Nabi kata, hei sahabat-sahabatku, manakala mu berjalan temukan orang mengaji, temukan majlis mengajar, mu duduk. Kata Nabi, iza maratum birriyadil jannah, hei sahabat-sahabatku, manakala mu lalu ke kebun serga ke, farta'un, mu duduk. Sahabat tanya, kila ya Rasulullah, marriyadul jannah, mana kebun serga? Kala Nabi jawab, majalisul ilmin. Satu riwayat. Satu riwayat tak? Halkuz zikri. Jadi, majlis ilmu ni, majlis ia dikata serga oleh Nabi. Satu lagi, halkuz zikri. Majlis serga juga. Jadi, hak Nabi kata serga ni, satu, majlis ilmu. Yang kedua, majlis zikir. Ada lagi, majlis serga bumi ni, iaitu radah. Hak tu kena pakai modal. Nak hidup di kebun serga, hak ni kena pakai modal, iaitu Nabi kata, di antara mimar dengan kuburku, raudhatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun serga. Berartinya, boleh kita faham, kebun serga yang dikata oleh Nabi, satu mimar yang ada di Madinah, radah. Antara mimar ada kubur Nabi. Yang kedua, majlis ilmu supaya kita ada ni. Yang ketiga, majlis kita berzikir. Itu nak royak harga kita duduk dalam masjid, harga kita mengaji, nak witelio. Nak witelio pada kita mendengar, nak witelio pada majlis ilmu. Hingga Nabi kata, ya sahabat aku, manakala melalu ke kebun serga, maka mu duduk. Sahabat tanya, mana kebun serga Rasulullah? Nabi jawab, majalisul ilmi, majlis ilmu supaya kita ada. Itu nak wi kita tahu kata, harga tu, karena kalau kita tak tahu harga, kita tak ada semangat. Dan kita tahu harga, baru kita ada semangat. Ada ni tak ada harga duriah lah ni. Kutip tebal lagi hak lain. Tak ni duriah habis. Sebab apa? Karena kita tahu harga duriah. Hak tu pun tak salah lah. Tapi kalau kita tak tahu harga agama ni salah. Karena harga dunia kita tahu, tapi harga agama kita tak tahu, hak tu salah. Hak malaknya, harga agama ni kita tahu, harga dunia pun kita tahu. Tu comel lah. Tu orang panggil, lebih kurang nak wik kita ni, suka duduk masjid, suka belajar, suka mengaji. Ini amalah serga dia panggil. Satu lagi Nabi kata, majlis ilmu ni, satu hadis lagi Nabi kata, likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu. Tiap-tiap suatu ada jalan, jalan nak pergi serga tu kena pandai. Tu molek. Pas di masjid kita ni pun ada setiap tiap malam tak main dah. Malam Jumaat hari Sabtu. Tok Imam tak menjelih serga banyak dah tu. Malam Jumaat hari Sabtu dua dah. Lepas tu nayak pula buat majlis serga di awata dia. Hari Rabu. Jadi kalau kita tu tak berkesok pergi pada tempat-tempat lagu ni ke, nasib kita tak molek.
Orang yang suka benda lagu ni, nak stik dia molek. Jadi, dia kena taruh bimbel lah. Kerana orang ahli syurga ni sikit. Tengah kata, 100 orang sore aja. Tengah kata, 1000 orang sore ahli syurga. Hadis nak. Nah, dia Rasulullah. Dan sahabat-sahabatku. Mana ulama dalam 73 puak, satu puak dia lepas syurga, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu 72 lagi tu. Hisab ah. Terime wak majlis syurga malam Jumaat hari Sabtu. Nayak wak majlis syurga hari Rabu. Pak hitung orang mungkin kita ni sama banyak ke dak tubik. Tu perambung tengok orang ahli syurga. Jadi siapa dia dak melazim majlis ni, alamat kata dia ahli syurga. Kalau orang liar daripada majlis ni, tak tahu. Dia mumpul sendiri alamat. Tak gitu lah. Kita tak berani nak buat alamat lah. Kerana orang tergon sikit ni. Orang ayat buat tu email buat ni. Penuh molek. Pak penuh molek kena pakai tolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah di atas kebajikan dan takut kepada Allah. Kena kerjasama. Mana? Molek. Jalan-jalan nak pergi syurga. Cerak dah. Siapa nak pergi syurga, kena belajar agama, kena reti rukun semaya, kena reti syarat semaya, kena kenal Tuhan, kena kenal Nabi. Kali tu, semua tu tak boleh kenal. Mereka kena melazimkan majlis ilmu. Imam Malik dekat-dekat 1000 lebih tu guru. Saya boleh kota-kota saya ni dekat-dekat 450 orang ikut tu guru. Apa kita ni? Alhamdulillah dah kampung kita ni, kampung pun ni kat mana? Ubay. Kampung Ubay. Ubay gu Ubay tu, Ubay putih tu. Kampung ni tua dah ni Ubay ni. Tak itu ya. Ubay kan? Tak itu ya. Dekat-dekat dengan Ubay tu. Tu kena pakat. Kena pakat lah. Orang ayat buat tu mengu sekarang. So ime duduk dalam ni sebelah masjid. Kalau sebelah masjid tu pakat kerah mari tu. Hok tengah sekali tempat nayak tu. Nayak dia pusat ekonomi dia. Tak ada kena gapo dah. Nayak burai hang belaka. Hanya tok ime, tok kotik, tok bila petuk makmum mari. Tapi tok ime nak petuk, ino tok ime pun tak ada gigi juga lah itu. Tu. Tak itu. Anak kamu ke tu panggil muka. Lepas tu saya dah tengok ni. Kan tu ime pun dok baca dah. Hari Rabu pun dia dok mengaji dah. Malam ni saya nak sabit dengan akidah ya. Jadi tengok segala fardu hak tu hak fardu ni. Dan rukuk dua kelima syahadah. Inilah nak royak kata awal-awal Tuhan sabit dengan kenal
Tuhan perdu ilmu ni. Lepas tu, perdu ilmu ni awal lagi. Tidak ada perdu lain lagi. Perdu semaya tak ada, perdu haji tak ada, so, tak ada, perdu zakat tak ada. Tak ada sekarang habuk lagi. Mula dengan perdu tetap kena Allah, kena Rasul. Mucak dua kelima syahadah. Mucak dua kelima syahadah. Ayah panggil. Isteri dia tu. Allah. Rasul. Tuhan perlu umur Nabi 40 canding je, tak ada ilmu lain. Masa lama mana 12 tahun ilmu ni saja. Ya Yohannas ubudu rabbakum, hei manusia sembahlah Tuhan kamu, Tuhan yang jadikan kamu, Tuhan yang jadi orang dulu-dulu pada kamu. Tuhan inilah yang juru hafal bumi. Tuhan yang buat kamu inilah menurunkan air daripada langit. Duk royak buku kenal Allah. Duk berwari dengan dalil-dalil. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah buat turun air daripada langit. Fa akhraja bihi minas samara, dan turun mari dalam bumi, sebab bumi ni keluarkan segala tumbuh-tumbuhan. Nak we terasa di hati kata tukar ada we benda dok tumbuh atas muka bumi ni, tua dia ada. Quran royak dalam 30 juz tu dok dalam suratul Baqarah lagi. Dia tumbuh tu bukan tamacak dia. Nyo tumbuh bukan tamacak nyo. Segala tumbuh semua atas muka bumi ni dengan sebab Allah buat turun air daripada langit. Allah royak. Jadi rezeki hak kita makan ni asal mari daripada langit. Mari daripada air hujan. Tengok ayat ni. Eh manusia, sembahlah aku. Aku menjadi kamu. Aku menjadi orang-orang dulu pada kamu. Allah apa bumi? Dan Allah buat tuat daripada langit. Fa'akraja bihi minas samara. Bumi inilah tumbuh. Segala tumbuh-tumbuh habis. Ha, ini panggil buku kena Tuhan ni. Satu segi mudah. Kalau kita panah Quran. Fikir nak kenal Tuhan ni kena melalui ayat Quran. Fikir nak kenal Tuhan ni melalui hadis Nabi. Jangan jauh dengan dua ni. Kitab-kitab hak kita ngaji tu isi-isi Quran dah. Orang panggil dia hurai makna Quran dah. Sifat 20 hak kita ngaji tu ialah dia dah hurai bab ketuhanan ni. Kita tersahuh hak kita ngaji tu untuk nak membersihkan hati kita. Takut ada ria, takut ada ujub. Ya tiga lah. Kena belajar ilmu ni. Tapi hak ni humi ni. Hak ni tu nye. Fa'akraja bihi minas samara. Tumbuh segala tumbuh-tumbuh. Kita tak makan hari-hari kan. Sayur kita tak makan hari-hari. Terasa ke tak? Kalau terasa, kita kenal Tuhan. Kalau tak terasa, kita dinding dengan sayur tu. Takut waktu. Fa'akraja bihi minas samara. Rizqan lakum. Makan ni kamu hari-hari itulah. Maknanya, kalau kita kenal Tuhan ke, makan nasi, ingat Tuhan. Makan ikan, ingat Tuhan. Makan sayur, ingat Tuhan. Makan buah lima, ingat Tuhan. Makan segala buah kayu, semua ingat Tuhan. Sebab, Allah buat benda lagu ni. Ni ayat
yang bersabit dengan akidah. Dia panggil ayat makiyah. Kali itu 12 tahun ni Nabi dah lasak sobat ni. 3 tahun Nabi tak boleh mengajar dengan alatas. Mengajar katuk itu. Nabi kita hai kata, agama Islam hak Nabi bawa ni mari dengan susah. Mari dengan payah. Mari dengan orang murid, orang kita semua Nabi. Katuk itu mengajar. 3 tahun Nabi mengajar baru boleh 36 orang. Orang terima Nabi mengajar 36 orang 3 tahun. Cukup 6 tahun tu Sayyidina Umar masuk Islam. Cukup 40 orang dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni yang bekain. Sayyidina Umar orang pengaruh dalam musyarakat ni. Baru bergerak sikit. Yang orang menik sikit ni. Habis tu orang bawa agama ni nak orang menik-menik. Tak kira. Dalam kampung orang yang menik-menik sikit. Kalau orang jaga kampung ceroboh. Tak kira. Ceroboh ni pun duduk bawah tu menik. Dia bawa tanda bayar dia menik. Kena hambat orang. Hambat orang tu. Hambat orang mari tempat ngaji ni. Tak kira. Tak kira ceroboh. Macam jago batang kan teguk juga lah itu kan. Jago sama tak kira sejik teguk juga lah itu. Jago batang tu hak apa. Hak Allah umum sejik ni panggil hak Tuhan. Tak itu kan. Baru ceroboh dunia, baru ceroboh akhirat. Kalau jago batang aja kira sejik panggil ceroboh dunia saja. Ceroboh ni duduk bawah tuk menik. Duduk bawah tuk nebel. Tuk menik kena wik ke ceroboh dia ni. Hamak orang tu baik ngaji. Kerana dia ada peroni di belakang tu. Orang hera sikit tak itu kan. Kalau tu emel royak, orang tak hera. Ceroboh royak hera sikit. Hari tu tu menik tu nebel ada ceroboh tu. Hari malam tu emel ngajar. Hari tu emel ngajar ni. Hasil ceroboh dia rong. Mengutubah peroni tu. Hari nak ngajar hari Rabu ni ceroboh berjalan. Kena tok menih suruh pergi ngaji ni. Tok menih suruh pergi ngaji ni. Saya rasa tak banyak hari orang banyak. Tak itu kan? Kan orang takut tok menih sikit orang takut tok nebel. Ambil saya ada ayat atas. Kita nak petenang mungkin hari ni kita cukup dah. Kali itu di kampung kita ni saya tengok ni warna cukup dah. 1, 2, 3 ni. Naik ekor dah. Empat ada dah. Tok Meni, Tok Nebel, Tok Imi. Nayak dah sekali dah. Orang ni kerja sikit dah. Kerja sikit, dia dah. Tak kira. Hari ni, bola dah ada dah. Orang main pun dah ada dah. Tapi tak sepak anu ni. Tak kira. Cuba ceroboh sepak kata. Poroso pun sepak katik. Kamakai pun sepak katik. Tok Meni pun sepak katik. Tok Nebel pun sepak katik. Ini masuk gol. Tak itu ya? Ini jaga dia. Tak itu ya? Kalau kita main bola tu kat Tok Meni duduk di gol. Baik. Nanti dua orang sini. Kamakai dua belah, awing. Awing tu. Awing orang masuk sejik. Tak itu ya? Tapi oleh gamkan ni waya gamkan dah jadi tak mau ambo sepak buah. Tak itu. Gino gamkan lagi ngaji tu. Tak ayak demo ngaji tu. Nak ayak demo pun aku pergi jaga-jaga ke. Tu tengok. Ada gamkan lagu tu. Tapi tak ada gamkan sini. Tak itu ke? Dok ayak gamkan hok jauh-jauh. Demo ni kecek sikit-sikit sore aja. Molek dah sepak ni. Saya mai tengok Tok Meni, Tok Nebel, Tok Imi, Nayak duk sekali ni. Orang panggil satu kejayaan dah kita. Yang jari kapun juga lagu ni. Hanya kalau kita sikit sore aja. Pakai sikit sore aja. Berdenyuk lah dah. Kita duduk dalam mungkin ni sepuluh usul rumah dah. Buh bahu molek. Lepas tu sorok, sorok buh bahu. Yang ni menonai. Tak kita. Ingat tak punya usul rumah tu. Kalau kita berbahu yang mulai, akit sekali tu. Kalau main sorok saja tak berbahu pun akan bubur tu, tak ada dia tu. Ni,
Nabi mengajar tentang akidah ni makan masa 12 tahun. Lailan wa nahara. Tak ada wicara lain. Royak bab ketuhanan aja. Ha. Cara kenal Tuhan. Suruh takut Tuhan. Suruh kasih Tuhan. Suruh serah Tuhan. Suruh malu Tuhan. Suruh harap Tuhan. 12 tahun. Tak ada ilmu lain. Ini nak ayat kata, inilah raja ilmu. Nabi beribu-ribu nabi ngajak ilmu ni dulu. Dan ilmu ni ilmu maha. Sebab apa? Kita mengaji dalam hadis kan? Mana kalau kita pergi ke alam barzah, dia tak tanya orang lain. Tanya orang ni dulu. Siapa Tuhan kamu? Nak ayat kata maha. Buku lain tak tanya lagi. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Mungkin ada Tuhan. Kenal Nabi. Man nabiyuka, siapa Nabi kamu? Di situ kalau kita, akidah kita tak kenal Tuhan, akidah kita tak kenal Nabi, tak ada Allah lah. Malaikat ni godel ni, siapa kemah? 70 hasta turun ke dalam malaikat ni godel. Pasal apa dia boleh jawab tu? Kita nak belajar lagi. Kena Tuhan tu lah. Kena Nabi tu lah. Benda ni lah. Amal kita ni boleh jawab. Mana kalau Nabi tu mengajar 12 tahun. Tahun yang 13 baru turun fardus mayat. Umur Nabi 40. Apa ni umur Nabi 52 tahun ni dok mengajar ilmu usul saja ya. 12 tahun ni sana je. Habis sahabat tertani semua. Tahun yang 13 jadi Nabi baru turun semaya so. Jadi fardu mucak ni di Mekah. Fardu semaya pun di Mekah dua ni. Dalam rukun Islam yang 5 ni. Kalau orang tanya tukar jalan, kalau boleh jawab ni. Mucak dua lima syahadah ni, masa Nabi umur 40 tahun. Mula-mula sekali fardu. Semaya ni bertikah dengan mucak sama 12 tahun. Lepas tu, dalam ayat ni, suruh kita kenal Tuhan ni. Ya jepuk ni, ya yuhannas, semua manusia. Mana kalau ayat tauhid ni, ayat suruh bimbi ni, ya yuhannas, manusia. Masuk habis. Asal ke manusia, masuk habis. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, semua tu ajak berimeh dengan dia, ajak kenal belakang. Tapi orang tak dapat hidayah, tak boleh. Kita ni alhamdulillah Tuhan dapat hidayah. Mana kalau mari ke Mekah, Nabi mari ke Madinah, bau ya yuhallazina amanu. Tu jepuk tak kah dah. Jepuk orang berimeh. Kalau jepuk jemaah, jepuk orang berimeh je. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Wajibuk orang beriman saja. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa pun tu wajibuk orang beriman. Orang tak beriman tu tak panggil. Ada pun ayat tu, ayat beriman wajibuk habis semua manusia. Arab kah, Melayu kah, Siyah kah, Igris kah, Cina kah, asal manusia masuk daripada Tuhan panggil suruh beriman dengan dia belakang. Habis tu umat dia bagi dua. Umat yang terima kita ni dia panggil umat ijabah. Umat yang tak terima tu umat dakwah. Umat yang kena seru tapi tak terima. Na'udzubillah. Kamu dia cara nak kenal Allah ni mari pada ulama. Ulama mari buat pelaturan. Cara nak kenal Allah ni buat lagu mana? Dia buat kita arif. Satu hadis Nabi. Awaluddin ma'rifatullah. Ini pun setengah kata hadis, setengah kata perkataan ulama tasawuf. Mana ayat dalam Quran menunjuk kata suruh kenal dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hana yakinlah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kena yakin. Ilmu iman ni
yakin saja. Lain pada yakin, tak terima. Kena yakin Tuhan ada, kena yakin Tuhan sedia, kena yakin Tuhan kekal. Lain pada yakin, tak terima. Ambil ilmu ni susah sikit, payah sikit. Ilmu beka tak ayah, tak reti tak apa ilmu beka. Kita baca tahayat dia, baca fatihah dia. Kalau dia tanya, mengerti tak baca fatihah tu mana, dok kata apa, reti tak? Ada reti dia, ada tak reti. Tapi sah tak? Sah. Baca we kena, baca we betul, sah. Melayu reti tak? Tak. Sah. Tapi ilmu usul tak sah. Ilmu iman ni kalau tak reti tak sah. Ha, ilmu ni dah le. Ilmu ni payah. Ha, itu. Ha, dah ya tu sekali beku ke 15 tahun juga bapa bapa el. Ha, bobo cicoh gitu ya. Tu mengaji tiap-tiap hari tu. Ha, Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah. Pedu agamu, humi agamu, tunye agamu, kena Allah. Siapa tak kena Allah, ada agamu. Melayu tak? Melayu. Melayu tak ada agamu. Karena mula di agamu ni, kena Allah. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Mungkin yakin tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kali itu, balah manu nak makrifatullah. Ulamu, mari buat tak teh. Cara nak kenal Allah tak ada. Tak boleh kita panggil makrifat kalau tak cukup tiga syarat. Ulama buat mari tarikh makrifat, hakikat makrifat, hakikat kenal Allah, hakikat kenal Rasul ni ulama bagi al jazmul mutabiku lil haqqi andalilin. Pendek ulama buat takrif mari nak we kita kena makrifah. Ambil daripada hadis awwaluddin makrifatullah. Humi agamu kena Allah. Kaitu barang mana kena Allah ni? Ha, ulama bagi takrif al jazmul mutabiku lil haqi andalilai. Pegangi yang putuh, pegangi yang yakin. Lepas tu kena dengan diri benar. Lepas tu ada dalil tiga. Kalau tak cukup tiga ni, bukan makrifah. Pegangi yang putuh, yakin, kena dengan diri benar. Dua, ada dalil. Mana? Yakin kata Allah ada. Satu syarat. Itu makrifah. Manakala yakin Allah ada, kena Allah ada sengerti. Itu wakil. Mana dalil? Allah ada jiguk. Itu dalil akal. Dalil Quran, kena ingat ke? Allahul lazi khalaqas samawati wal Allah jadi tujuh lapis langit dan bumi. Ha, itu panggil makrifah. Kalau tak ada tiga tu, bukan makrifah. Ha, mana? Kalau seorang tu kita tanya kata, buku mana weh? Gugu kita ni kita kena kecek. Eh, demo sabit dengan Tuhan ni, dengan kenabian ni, demo nak pergi lagu mana weh? Besok kecek tak dengan guru kita kedai-kedai kopi. Haa, jumpa terap-terap kecek tak. Nak pergi lagu mana buku Tuhan ni, buku Nabi ya ni. Kalau dia kata, kau tak tahu eh. Tak tahu tengok ti. Oh, tak tahu, tak biasa mengaji. Buku Tuhan tak tahu? Ya. Buku Nabi tak tahu. Tapi bunyi dia mula kata Tuhan, Tuhan. Bunyi dia mula kata Nabi-Nabi itu. Tapi kau tak biasa ngaji ni. Ha, maka orang ni tidak ada kilah ulama. Kata orang ni kupu. Imeh dia tak ada.
Dia panggil apa? Dia panggil jahil basit. Jahil langsung-langsung. Ha, kalau orang baik ni, ni nak bilang jemaah tak lain ni. Awalnya mari tupai gitu kan. Tapi kalau dia mari pun, dia mari tak tak kena bilang. Dia mari yang kek-kek dia pun ni. Tak itu kan. Pahaya tu baik uang. Dia mari yang kek-kek uang. Dan dia tak tahu pun. Ha, dia mau gigi. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua kita tanya tu. Buku Tuhan ni, buku Nabi ni dia mau tahu lagu mana eh. Ah, kau tahu. Lagu mana? Tuhan ada. Tuhan sedia. Tuhan kekal. Apa dah? Ada. Tapi Tuhan ada letah. Ah, tu dia panggil jahil murakkab. Tak kena dengan diri benda. Allah bukan berjihad. Allah bukan tepat. Dia lagi kata berjihad, dia kata tepat. Dia panggil jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Dia tak tahu diri dia jahil. Pasti dia jahil diri benda. Dia mau tahu dah lembu eh? Tahu. Alah anak lembu. Kaki dua kukuk kiyok. Teruk demo ni. Dia panggil jahil murakkab. Jahil buku lembu. Dia tak tahu kata dia jahil. Ha, tak terpakar. Jahil basik pun tak terpakar. Jahil murakkab pun tak terpakar. Yang ketiga, orang ketiga. Demo mengaji ilmu akidah. Ya. Demo mengaji buku iman ni. Ya. Demo pegang ini. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah satu. Kejap. Mana dalil? Tak ada dalil. Dia panggil taklidun. Ha, tak panggil makrifah lagi. Taklid bukan makrifah ke? Ha, maka orang terkelik dalam ilmu usuluddin ni, ulama ma'ah, orang bodoh. Berapa weh? Dua lah itu dua. Tak apa. Dia itu dua lah ini dua, dia kata 10. Ha, dia ni padah. Pakai terkelik padah, dia bodoh. Kalau dia ni dua, dia ni dua, empat. Ha, dia cidik. Pakai terkelik, berdosa. Tengah ulama kata, orang terkelik bak akidah ni, berdosa, tak makan, berdosa, tak minum, berdosa, naik motor, berdosa, jalan, berdosa, naik kereta, berdosa, tidur, berdosa. Tapi iman dia, soft. Tapi berdosa. Kalau dia tinggal ngaji ni. Ada juga, ulama kata, kalau orang terkelik, tapi kalau ni doa, orang terkelik ni, fal muqallidun kafirun mutakallim. Orang terkelik ni kafir semata-mata. Iman dia tak sah. Jadi tiga-tiga ni tak panggil makrifah. Tak tahu langsung jahil basi. Kalau tak tahu tak kena dengan diri benda jahil murakkab. Kalau tahu tak ada dalil dia panggil taklid. Yang keempat ni baru terpakar. Mau pergi atas Tuhan ada, yakin. Tuhan sedia, yakin. Tuhan kekal, yakin. Mana dalil? Allah ada jeguk ni. Mana dalil Quran? Wal awwalu wal akhiru. Dia panggil lepas dalil ijmal. Baru lepas perdu'i. Baru boleh bila jemaah. Kalau ada anak tino boleh jadi wali. Hak tadi, hak tiga tadi tak lain. Jadi wali tak sah, hak tiga tadi. Hak yang keempat ni, soh dia semaya, soh jadi tu imi, soh jadi wali, soh jadi saksi. Mana dia panggil makrifatullah. Pegangnya dia yakin satu syarat. Kena dengan diri benda dua syarat. Ada dalil. Baru panggil makrifatullah. Awwaluddin makrifatullah. Kali itu Tuhan ada wajib. Bagai tentu sungguh. Sungguh siapa tangguh mana nak? Sungguh hingga siapa tak terima nak kata balik dok. Itu wajib akah. Kalau sungguh tapi terima dok, bukan wajib akah. Tu ulama bagi atur tu. Mana nak kenal Tuhan dengan licin, kena pandai hukum akah yang tiga. Kalau hukum akah tiga tu duduk belik,
maka beliklah bab akidah dia. Ha. Kan itu tetap Allah ada tu. Wajib pada akal. Surah dia bagai tentu sungguh ada Tuhan. Sungguh siapa tangan mana? Tak timu nak kata balik dok. Balik dok tak timu. Hak timu sebelah sungguh. Mana ada Tuhan? Kan itu wajib kita kena pegang kata Allah ada sungguh. Lawai ada tu tak ada. Tak ada apa dia? Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan terpanggil mustahil. Ah, tak ada Tuhan mustahil tak pegang kita. Dok. Tu pegang mustahil. Tak ada Tuhan tu? Dok sekali. Ah, tu hak tak jadi. Ya pejawi berdakwah. Nak rekah lagi? Kalau amarah hak tak jadi, nak rekah lagi? Wajib pegai kata Tuhan ada sengoti fardu ain dia. Kalau dia pegai kata Tuhan ada sengoti, boleh fala. Kalau dia tak pegai kata Tuhan ada, dosa. Dosa tak pandang mana? Dosa hanya lucu agama dia. Dosa bak ni lucu agama. Tak dosa semaya, kalau mu tak semaya, dosa juga. Tapi tak lucu agama, itu pasti. Tapi berdosa tentu tak etika atau Tuhan ada ni terucuk dengan agama. Tak ada agama dia. Ha, wajib pergi kata Allah ada sekoti. Lepas tutup tersyarat atas kita. Tak apa lagi. Wajib pergi bukan tak ada. Dua-dua tu perintu syarat. Wajib pergi kata Tuhan ada sekoti. Tu wajib syarat. Apa wajib syarat? Kalau mu pegai yakin kata Allah ngerti, dijanji pahala. Kalau mu tak pegai kata Tuhan ada, mu dosa. Dosa apa tanggungnya? Dosa yang lucu agamamu. Ah, dah pegai kata Tuhan ada, tak lepas lagi. Wajib pula pegai, bukan tak ada. Baru kejap. Kalau nak yakin ni, Tuhan ada dah. Ya. Kena pergi pula. Bukan tak ada. Ada ni wajib. Bukan tak ada pun wajib. Panggil istihalatul mustahil. Tak ada tu mustahil. Tiga tu baik. Pergi Tuhan ada wajib. Wajib syarat. Pergi bukan tak ada. Wajib syarat juga. Tuhan ada. Bukan tak ada wajib akal. Tak ada, tak ada mustahil kah? Tak ada Tuhan tu mustahil. Nak pergi mana? Dah. Kau sengerti? Allah ada sengerti. Dalih diri kita ni. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Adakah pada diri kamu mu tak belajar? Tuhan suruh mengaji diri kita ni kata dia ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kena fikir melalui ayat Quran. Adakah pada diri kamu mu tak kaji, mu tak mikir? Dalam tubuh kita ni seni ada 360 seni Tuhan buat. 360 seni Tuhan buat ni. Adakah kita dah bunyi kenyek-kenyek? Ada ke tak? Tak ada. Mata kita ada klik papa. Kalau mutu kita tak banyak boleh bunyi kenyek. Ada orang gerbi tak? Tak itu ya? Tangi ni tengok ada berdenyuk. Tekak pulah kau tu pulah kau ni. 360 seni. Tak pelik kan? Pelik. Tapi hawa kita tak ada fikir tu jadi tak ada pelik. Ah, tengok hok bahasa bulu bel tu lihat tabi. Cuba hok bulu bel tu aku betih masuk mucuk bi. Eh. Kita punggung kita sumak gedak. Dak. Lobe kecil kita sumak gedak. Dak.
Pas kalau kita beli budu ni, sumak ni, dok tak kotor, tubik lagi. Tapi punggung kita ni makan banyak, hungar main bola tu, oh, tak tubik. Tak pelik kan kita? Tak ada. Pelik tu. Tapi dah tak ada mikir, jadi tak pelik. Cuba mikir. Sampai tu hatu wafi ampusikum afala tubsiru. Pada dirimu tak ngaji lah. Lidung kita ni berubah, mulut kita berubah, punggung kita berubah. Tidur ni kita sumak dah. Dah. Pada makan atas ni bergelah-gelah ni. Tidak semua kata masuk penuh. Saka kita kalau taknya sumuk habis. Tapi kita ni makan pengak labu lagi tidur, menggeruh penat-penat tak masuk sumuk. Sebab apa? Malaikat 120 ekor dah jaga kita. Alaiha malaikatum ghilazum alaiha wa inna alaikum lahafizi kiraman katibi. Malaikat dok jaga kita ni sore-sore 120 ekor malaikat. Ha. Ienoh kita ni. Ha. Lubah hidung tak boleh atas. Kalau dia tak kau dekat punggung ni, ha, boleh busuk tak mau. Tak itu. Tak boleh atas. Patui tumbuh pula tu. Ha, tumbuh janggut molek tak gitu kan? Ha, kalau tumbuh janggut ni molek. Pakai cukur tak molek selalu. Ambil imi Hanafi, siapa tak turun janggut dosa. Kan pergi supa enggak reti noh ya tu. Ha, janggut ni sunnah. Ittifaq semua ulama kata sunnah. Hak itilahnya wajib ke sunat taruh. Zak Syafi'i hak banyak ke sunat muakkad taruh. Kalau cukur makruh. Zak tiga tu wajib taruh. Kalau cukur haram. Pahan wil pah dah tu taruh. Tak ada kena minta sandiam untuk mene kali. Itu. Mudah-mudah ya. Ah, dua molok tu biru dah molok. Janguknya Nabi sangatnya lebat. Kalulah tengok sangatnya hebat. Kalau di akhirat bergano. Baca tu dah baca tak ada janguk ni. Ah tu kelala tu. Tapi ngoti tu. Ah nak boleh taruh janguk ni baca juga tak itu ya. Okey tanya apa kita. Ya tak tahu janguk. Gino apa? Duk kilah atau wajib dan sunat lah kau janggut ni. Dia jawab mudah-mudah. Dagu ku tak boleh gagak. Tak malas nak tidur tak boleh. Anak je jawab. Tak boleh ke tak beradu aku apa. Ingat atau beradu boleh tapi lah serga tak ada. Dia kata, dia nak isak. Isak lagi nak itu. Itu orang lain. Dia jawab mudah-mudah ya. Nah, ni. Kali itu. Akidah kita nak wik kemah. Wajib kita pergi kata Tuhan ada sengoti. Lepas satu tutup teh. Yakin tu. Yakin kata Allah ada sengoti. Lepas satu tutup sarok. Kena sah lagi. Wajib pergi pula. Bukan tak ada. Nak wik kejap ni. Wajib pula. Tahu dalil. Mana kata Tuhan ada sengoti. Bukan tak ada. Wah timung ni. Cik ruah timung lah. Tuhan ada sengoti. Cik ruah timun lah. Allah bukan tak ada. Dalil tu lengok kau ni menyabit hak wajib. Lengok kau tu menafikan hak mustahil. Cik di kita ni lah Tuhan ada. Cik di kita lah bukan tak ada. Kepada dua. Tuhan sedia. Tuhan sedia hak sengoti. Tuhan sedia tu bagi tu sungguh wajib akal. Pegai kata Tuhan sedia tu wajib sarok. Ah, dia bertindak tu. Tuhan kita sedia wajib akan bagi tentu sungguh tak timu nak kata dok. Kita pegai kata Tuhan sedia sengoti lepas tutup teh sarok so. Wajib pegai pula buka baru dua. Wajib tahu dalil. Mana dalil kata Tuhan sedia sengoti?
Mana dalil Tuhan bukan bagus? Ke buah timun dipanggil Allah. Ke dua timun nilah Tuhan sedia semati. Ke dua timun nilah baru Tuhan tu dok tadi. Ah, engkau siapa Tuhan? Bersalah. Zat Tuhan kita bersalah dengan zat makhluk. Sebab zat Tuhan kita bukan jirin. Zat makhluk jirin. Ah, sebab tu bersalah. Sifat Tuhan kita bukan arak. Sifat makhluk ni arak. Ah, Tuhan bersalah. Ah, pas kena ngaji dah jirin, kena ngaji. Palang mana jirin? Ah, benda ada boleh bawa tempat sendiri. Arak benda lagu mana? Benda ada kena tupai di jirin. Kena ada jirin ke arak? Ya. Tuhan, zat dia bukan jirin, sifat dia bukan arak. Eh, kalau orang tanya kita semua ni, duk ngaji semua-semua ni, tanya orang ngaji ni. Benda yang Tuhan buat berapa macam? Sudah buat apa ni? Man? Sudah buat apa ni? Balik-balik. Hmm? Kau apa? Sejak ada? Hmm. Baik tanya tu. Balik orang ngajar ya tak tak agak. Balik orang ngejin tak agak. Ya pulak. Buku ngajar ni kalau tanya tu siapa dia tak agak dulu. Orang ngajar tak agak? Tak. Orang ngaji lah tak agak. Lagi ni. Mula terjelek luar. Lepas tu, jelek sepi. Mula tu klik jari-jari. Lepas tu klik, klik jari-jari tu tak agak tu. Tak kena. Dia pasal dia dah. Balik orang ngajar ni, tak agak. Balik orang ngaji tak agak. Dia pelik sikit. Tapi balik orang ngajar ni, pedih tekak, balik orang ngaji pedih selingkuh. Kadang-kadang dia tak itu kan. Kena pedih-pedih tu pedih juga tak itu kan. Cuba jawab sahaja. Nak tahu dalil lah. Kalau tak ambil duk ngajar dah ni. Tersawah lagi, usul lagi. Tok Kotik tu bila tak ada ngajar tu, Tok Kotik bila? Makhluk Tuhan ni dua ya. Benda yang Tuhan buat dua nama ya. Tak lebih tak kurang. Ni mengaji mereka. Dulu orang dok belik hang ni. Mula dia tak ayah dia tu tu baik hang ni orang cerah. Benda yang Tuhan buat tak lebih pada dua, tak kurang pada dua. Orang panggil makhlukun, benda kena jadi. Satu benda kena jadi ni namo jirin. Yang kedua benda kena jadi ni arab. Lain pada ni dak. Ni orang panggil mengaji ciri. Kalau orang tanya tu, makhluk Tuhan banyak mana? Goyak tak habis malam ni, tumung bodoh aku tu. Ni goyak rekah. Kata itu kan. Hok namo jirin ni lagu mana? Ulama bagi tarikh. Ulama bagi tarikh mutahayyizun binafsihi. Benda bertepat boleh bawa diri sendiri. Dia panggil jiring dalam ilmu mutakallim. Dalam Arab dia panggil mutahayyizun binafsihi, benda bertepat bawa diri sendiri. Seperti mana? Ni. Ai ni jiring. Benda bertepat boleh bawa diri. Ya bertepat lagilah. Orang panggil mutahayyizun binafsihi. Benda ada boleh bawa diri sendiri. Makhluk Tuhan tu. Oh, Tuhan buat air ni. Makhluk Tuhan. Kena jadi dia. Lepas tu, di dalam air tu ada apa? Manih. Manih tu panggil aradun. Mutahayyizun bighairi. Benda bertepat tupai di jiring. Dua ni. Air jiring
manih arok. Ah, baca ke? Okay, aku boh. Gage ajirin masih arok. Saka ajirin manih arok. Nasi jirin ah sedak tak sedak dia panggil arok. Ah, buah durian jirin manih arok. Bacalah sebanyak-banyak mana tak lebih pada dua tu. Arok jirin. Arok jirin. Kaitu jirin ini Allah buat boleh bawa diri sendiri. Arok ni lepas pada Allah buat dia tak boleh duduk sendiri, kena tupai di jirin. Tak boleh pecah dia. Arok ada di jirin tak boleh pecah. Ni, kita nak pecah manis dalam air tak boleh. Nak pecah masin di garis tak boleh. Nak pecah manis di sakar tak boleh. Nak pecah pedas di lada tak boleh. Nenduk sekali. Kalau itu kita mengaji buat muka lapang, Allah tak serupa dengan makhluk. Makhluk dua ni ya. Allah bersalahan dengan makhluk. Ah, zat tu ha, buka jirin. Habis nak kenal jirin dulu, nak kata buka tu. Zat tu ha, buka jirin. Sifat tu ha, buka arak. Bila sedia kala dah. Zat Tuhan bukan jirin, sifat Tuhan sedia kala dah. Kita reti pada zat Tuhan bukan jirin, sifat Tuhan bukan arah. Ha. Bukan dia kiri, lepas pada kanan, lepas pada atas, lepas pada bawah. Dan Tuhan tidak berjihad dan tidak bertepak. Sebab apa? Zat dia bukan jirin. Kalau bahasa berjihad tu, jirin. Pekerjaan itu lah apa? So, dia nak baca ayat. Tak kira. Nak heret, tak kira. Oh, zat Tuhan ni bukan jirin. Oh. Dia zat Tuhan jirin. Dia zat Tuhan bukan jirin. Dia maha suci daripada berjihad. Maha suci daripada bertepat. Pantul mari ayat Quran tu. Bunyi gitu, bunyi gini tu. Ah, itulah. Ulama kata kalau ayat mutasabihat, tak boleh nak wakna bab dalam akidah ni. Kena pakai ayat hok terang-terang. Ha, hok ni hok bimen ni. Apa itu kena we makan muka lapan. We kena arah, we kena jiring, zat Tuhan bukan jiring, sifat Tuhan bukan arah. Bila sedia kala dah. Mana dalam ayat akan laisa kamislihi syai. Allah tidak seupama sesuatu. Ha, cukup yang ini jauh ni. Lepas tu kalau kita pergi mengaji dalam tafsir, kena pergi mengaji di Tok Guru Hak Sengoti lah. Kalau mengaji hadis, kena pergi mengaji Tok Guru Hak Sengoti. Budia pandai atau tafsir hadis, budia pandai atau tafsir ayat. Kalau pergi hak tak sengoti, pergi harap demo kelain dengan ayat Quran tu, ha, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Hingga kita pergi lah. Dalam sifat 20 tu, hingga siapa stup. Kalau itu isi sifat 20 yang kita ada ngaji ni. Sama dengan isi yang Nabi ajar sobat. Tapi kefiat sifat 20 ni tidak ada masa Nabi. Ada bila wujud, kidai, wako, sifat nafsi, sifat salbi tak dikenal masa Nabi. Tapi isi dia tu ada masa Nabi. Tuhan ada, ada masa Nabi. Tuhan sedia, Nabi ajar masa-masa Nabi. Tuhan satu, ada masa Nabi. Tuhan kuasa, ada masa Nabi. Itulah isi sifat 20. Mana isi sifat 20 ni? Ada di masa Nabi, ada masa sahabat. Tapi kafiat ni, tak terkenal masa tu. Seperti Quran. Quran baca kena tu. Fatihah baca kena tu. Quran kita baca kena tu. Ada di masa Nabi, ada di masa Allah ni. Tapi kafiat ni mengaji, idera ke ikpo ke ikhlak ke. Tak ada. Mak ja'ih ke, mak tabi'ih ke. Kalau tu tak dikenal masa Nabi. Kalau tu ulama kamadiyah buat. Yang hidup silap bahaya. Sebab kita mengaji tahu. Sifat takwa, sifat zuhur, sifat kona'ah. Semua ada masa Nabi. Tapi, bab-bab tu tak ada masa tu. Kerana Nabi yang mengaji melalui ayat Quran. Kita tak ada.
Takutnya pelik demo tu. Ni orang Nabi tak ngajar ni. Nyusik demo situ ke. Kita takut ke hatu dah. Agi. Kalau itu, wajib kita kena Allah, wajib kita kena Nabi. Ini ilmu perduin. Wajib kena Allah, kena yakin. Wajib kena Nabi, kena yakin. Wajib kena serga, wajib kena neraka, wajib kena syirah, ala berzah, fala dosa ni, ilmu hak bahasa yakin semua. Panggil ilmu iman. Kata Ibn Mas'ud, al-yakinu kulluhu imanun. Yakin ni lah, semua tu baru iman. Kalau tak yakin, bukan dia iman. Ni hak yakin ni, hak berakhir ngaji ni. Hak berakhir semaya jemaah tu, hak yakin tu. Kalau hak tak yakin, kalau yakin dia lembut, ngorek isa ya mari, subuh tak mari. Yakin dia doa sikit. Ada dah yakin tapi tak kuat. Tak itu kan. Kadang-kadang kita yakin benda dunia tu lebih pada akhirat lagi. Tak itu. Yakin getah kita pagi-pagi tu naik bukit, naik hutan lagi boleh. Tapi pergi sejik tempat molek ni tak boleh pergi. Yakin kita tu kena. Ni kena witerik. Nak witerik lagu mana? Kena ngaji semua. Lepas ngaji semua tu, tahu kena buat amal dah. Lepas tu kena berzikir lebih banyak. Kena baca Quran lebih banyak. Kena tasbih banyak. Lazim semaya jemaah. Imej kita, kau naik. Tu lebih kurang. Bersabit dengan ilmu kutuhan ni dan ilmu kenabian. Pendek kata, alhamdulillah lah. Di kampung kita ni, kampung Ubay ni. Tu imej boleh mengajar ni. Lepas tu rajin mengajar pula. Dua hari seminggu tu. Malam jemaah lagi, hari satu lagi. Jadi, kalau makmum tak mari tu, tak salah tu imej dah lah rasakan. Hanya kena ambil peran ni. Tu imej mengajar dah, kan nak ke 12 hari tu. Bagi kek. Kek tu kena mai royal. Pak hak saya terikat hatinya hak nayak buka ni. Hak nayak buka ni guru nayak jamin siap dah. Makan ni guru belanja guru tak ada kena gapo dah. Hanya tu ime hak duk dalam mukin ni tulah koset ya. Tulah koset tu ime tu kotik tu bila kanak makan giwe kita hari Rabu sehari ni kita jam luar lah. Kerana agama ni benda penting dalam hidup kita. Dunia ni benda yang penting. Agama benda yang terlebih penting. Motong, mutu molek, kereta molek, rumah molek. Tak salah. Duit banyak, benda penting. Kena buat juga. Tapi, jangan we cedera benda yang terlebih penting. Agama. Kerana itu agama nak hidup, kena ada ilmu. Al-ilmu, hayatul apa ni hayatul Islam. Nabi kata ilmu ni hidup Islam. Mana kalau kita ada ilmu, hidup semaya jemaah. Kalau ngaji belaka, semaya jemaah belaka, molek selalu dah sikit ni Allah comel sikit. Kalau orang tak mau masuk lagi ke kalau banding kata orang tino ke jangan bercakap dah lah. Kalau tok suami tak layak lagi ke? Tok suami kurang lah. Tak itu kan? Ini pun, kalau kita tak duduk kurang lagi dengan sejik, mana tak kena beki sejik lah. Kena beki orang tu lah. Sejik ni jangan pun cakap, oh, dengan ramai, dengan tempat tok mutu, tempat tok kereta, dengan tempat ambil esmaya, Lepas tu kalau kita tak mari lagi tu supaya kita bini jangok sana. Bini tu abai. Tak masuk dekat lagi. Jadi kena beki tu suami tu. Kena buat tawar dia. Kena, kena ngaji lah. Dia tak tahu tu. Dia kata bini dia tu jangok pergi cekak dah tu. Pas bayar 5 kali sehari dah. Tak luput lagi dah. Tu jeput tu hal tu.
marilah panggil kita semua ni. Ayyalah salah, marilah. Ayyalah al-falah, marilah tepat berjaya. Ha, kalau Tuhan panggil tak mari lagi ke? Hai, teruslah dia. Ha, orang kurang kenal tu. Pendek kata, mengaji tu lah. Bersungguh ke. Baru Tuhan tu buka hati kita, hidayah mari, hidayah mari. Lepas tu, saya dengar, bersedak dengar tu, Emel ni, minggu dua kali. Lepas tu tinggal dengan anak Nayak. Anak Nayak pakai mungkin. Ha, tu dia bertanggungjawab. Dia, Nayak tu bahasa bertanggungjawab. Takut Tuhan tanya di akhirat esok ni. Ha, kalau tanya Tuhan akhirat, dia boleh kecek lah. Ha, saya buka dah mengaji tapi rakyat dia tak mari. Ha, tu temu. Ha, haraplah kita Emel hodok-hodok ni sebelah mungkin. Ha, hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat kena rakyat. Ha, makmum-makmum dia semua ni, kena bagat pergi ngaji dia obotoh hari Rabu. Tok Guru mari tiap-tiap minggu. Tak itu kan? Tak rasa itu? Tamu kan? Ha. Kalau kita Tok Guru mari kapung. Orang lain mari ngaji. Kalau walah tu, ha, pergi aku tu. Kita duduk atas tepi sungai, tak boleh makan ikan. Tedeh mobi. Dia mau buat orang dengan serekak, buat orang dengan takut, buat orang dengan sabit, buat kulit abu. Ikan. Kita nak makan asyik putak-putak putus ni. Ha, tak jidik orang ni. Tak itu kan? Ha, takut-takut hodok bimbang. Takut lembu puruh di rupuk yang panjang. Ha. Ha, payah tu. Payah mungkin, 10 mungkin tak temu lagi. Nayak buka mengajar di abotor tu. Lepas tu, Tok Guru tu, ya, ya habis dah tu. Tak kita. Tak ada kena minta lah Tok Imeh, gapa tu. Bukan seni tu, nak panggil Tok Guru mari tu. Ha, cakap je, cakap habis lah Tok Guru. Kita tanya, mari ngaji ada. Eh, saya rasa kata, kalau dia mau mari, tak bodoh lah. Jom lah. Sejar. Lebih kurang lah, nak ngajar dia. Pukul apa? Pukul berapa? Oh, kalau nak motong bodoh lagi. Lah ni orang motong buat sekerak lah itu kan. Motong-motong mari. Kut 10, kut 11. Tak apa. Ha, kerja sama dengan Ayok. Kerja sama dengan Tok Imeh. Ha, waktasimu bihablillah. Ha, ni tengok jari. Yang ni buat lagu ni. Bau kepak. Bau tonyo orang sakit. Ha, kalau duduk gitu, tak ada. Kena mari duduk sekali. Ha, benda walak kena pakai sakau. Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ha, betul-betul kamu atas kebajikan, jangan tolong di atas benda kejahatan. Ha, ni Tok Imeh buat dah kebun serga, Nayak buat dah kebun serga, ha, kita mari. No, Nabi ayat dah, likulli syai'in tariq, tiap-tiap suatu ada jalan, wa tariqul jannah al ilmu. Jalan nak pergi serga tu ilmu. Ha, Nayak buat jalan serga di obata dia. Tok Imeh buat jalan serga di masjid dia. Lepas tu ada lagi Tok Imeh buat jalan-jalan serga dia. Yang ni kita jangan-jangan kita sangat-sangat tinggal lah benda lagu ni. Kalau demo buat main dengan ilmu ni, demo akan sesara dalam kubur nanti. Tak agak? Nanti mati tengok lah. Tak itu kan? Nak ambil kelet alih dah. Ha, itu agak lah kita perlu buat. Air gabu tu. Ha, ni Tok Imeh ambil menjelih sebuah bulan sekali ni. Ha, untuk nak tolong-tolong gitu lah. Ha, buat menjelih pun bukan ada masa. Ha, lepas tu kita nak buat lagi dalam muka ini ni. Ha, nak tambah lagi kecek dengan ayat ni. Ha, nak tekan akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Lagi kita nak buat risalah. Halo-halo kan? Ha, mari kita nak. Boleh tak email pergi boleh. Email pergi. Ha, sepatah hari Jumaat, ha, sepatah hari ni, hari Jumaat ni. Ha, hari Jumaat ni, Tok Kotik ke, Tok Imeh ke, Tok Bilal kena rayak. Ha, makmum-makmum kita semua ni, Tok Imeh akan bertanggungjawab. Ni dakwah, panggil dakwah Tok Imeh. Ha, hari Rabu, mengaji di Obotawi, setiap masjid, Tok Imeh kena iklan. Lepas tu, demo lagi, tak gitu. Hak demo lah.
tapi lepas satu kewajipan hok tok imam. Karena hari itu ya tak ada belaga kok mana. Hanya belaga dengan kerja kita. Kerja kita tu benda penting. Bukan lagi. Tapi jangan kita cedera benda hak terlebih penting. Mengaji agama benda hak terlebih penting. Karena hak kita nak bawa pergi ke alih akhirat. Dunia hak kita kerja tu benda penting. Tapi sebab nak jadi berkat benda penting ni, kena benda hak terlebih penting ni kita buat dasarnya. Semua kita ada kerja dunia ni, kalau tak sakut dengan agama, tak berkat. Ulama tasawuf kata, ma asana di wa dunia, ihcomi, kalau dunia gibipung dengan agama. Ma asana di wa dunia, ihcomi agama kalau gibipung dengan dunia. Ha, tengok nayak. Jadi nayak tu dunia. Dia botol tu dunia. Tapi dia pergi sakut dengan agama. Cumi. Ni orang-orang alai kata lagu ni. Ulama tasawuf kata lagu ni. Ma asana di wa dunia. Kereta molek. Mutu molek. Tu dunia. Tapi pergi sakut dengan. Oh, kereta molek dia duduk sejik semua. Mutu molek dia duduk di tempat dia mengaji semua. Dia panggil kereta kita dihubung dengan agama. Mutu kita dihubung dengan agama. Ulama tasawuf kata cumi. Ma asana di wa dunia. Cumi dunia kalau dihubung dengan agama. Tok mene dunia, tok nebe dunia, nayok dunia. Tapi kisah kok dengan agama cumi. Sampai itu saya mula duk kecek. Nak tok orang dalam muka ni, kalau tok nayak, tok nebe, tok meni, tok gapo ke, hak hubung dengan KJL panggil politik. Kalau tok orang boleh ngajar, cuma ayo ada perasaan agama. Saya mengatakan, nak kembali mana, tok meni, tok nebe, nayak boleh mengajar. Tak apa, kalau tak boleh ngajar, we boleh ngaji. Tak ada. Tak boleh ngajar tak apa, we boleh ngaji. Yang ketiga, so yang kedua, oh nayok tok meni tok nebe corobo boleh jadi tok imis maye. Oh nak gimet mana ni? Ha, tak apa, tak boleh jadi tok imis. Kui boleh jadi makmum. Hak dosennya lepas kedua ngaji dah, dah. Jadi tok imis boleh dah, dah. Jadi makmum. Tak juga. Ha, tak sakut dengan agama panggil. Ambil tu saja. Tani saya orang-orang beki dok menai rumah suruh baca tubuh. Rakan nak baca tubuh tubuh dia. Atau mungkin kalau nak jadi tok menai Abu Bakar kena ingat tubuh ni. Oh, boleh baca tok itu. Belajar tak boleh baca. Hangga tak suk mula-mula dia baca. Wala ni tak apa. Ya tok meni, tok nebe, tok Sarawak ni kalau dia baca, orang dengar dia ada power panggil. Kalau saya nak umar masa dia jadi nayak tu, masa jadi tok meni dia baca tu buah diri. Pedai ada sini. Ambil orang takut. Ambil tu kalau tok meni nayak nebe ni uberung ceroboh ni boleh baca tu bah. Oi, bawa naik kula dah batang. Orang tak nyerga tak kita. satu mungkin saya buat avatar, lepas tu botok meni habis umur. Banyak avatar ceroboh-ceroboh tu nak baca tu bah banyak. Ni kita perlu satu tika kita ada masa kena berong ceroboh, bidamun ni berimeh, bidamun ni kena Tuhan, kena Nabi. Kena dosa, kena pahala. Kerana demon ni tak jaga kapung. Tak kira. Kalau demon ni takut Tuhan, malu Tuhan, berimeh dengan Tuhan. Jadi benda-benda pun nak masuk dalam kapung, demon ni tahu dulu. Tak asal itu. Tapi kalau demon ni kurang berimeh, kurang mengaji, kurang apa, benda yang lagi. Ya ceroboh ni seperti kucing. Misal. Kucing ni, perangai dia, kena cari tikus. Bahu tikus, iyang-iyang dah.
Tak gitu ya. Tapi ceroboh ni kalau dia tak mengaji agama kata tak boleh kena falo, tak kena dosa, tak kena Tuhan, dia kucing tapi boleh saing dengan tikus. Faham tak? Saing dengan tikus nampak sesak. Tak gitu ya. Tikus mari. Gak apa? Tak apa, jangan keruh, jangan keruh. itulah kena pakak jaga. Pas boleh falah tu, dia jaga kampung tu. Masa Nabi ni, ceroboh dia jaga kampung, jaga Madinah ni. Siapa dia jaga ni ni, orang ni ni kelebihan sangat dengan agama ni. Rasakan mati tak kena kuasa ke. Orang jaga ni, jaga kampung ni. Ceroboh tu boleh falah banyak lah. Tapi ceroboh berimeh. Takut Tuhan malu, Tuhan kenal Tuhan. Itu kau buat. Ini nayak dah mati dah buat ni. Kau buat. Tak kena tak menang kena menang sekali nayak kena sekali. Ni tak menang pada ada tak nebe roda ni. Nayak buat dah sung dia. Karena nayak ni pergi orang panggil dalam mungkin tengok. Tok Imi ni pusat agama. Nak ambil tok guru mana? Oh ya Tok Imi. Tok Meni pusat ke Amin ni. Apa rakyat nombor tubik mana dia ada kemin ni untuk menin ni dalam bak dia kerajaan ni kemin ni duduk dia kan usah duduk dia nayak ni pusat ekonomi tengok di pusat buat dah menjelis mengaji ayah 10 tempat tak ada sebab nayak buat ngaji dia botol hanya tak menin mari kerja sama. Kerja sama tak payah. Tak pernah kena kamsan kepada ceroboh dia. Ayak-ayak gitu. Agak tu baik ngaji weh. Nayak buat majlis serga di hari Rabu. Ambil di pukul 10, pukul 11, pukul 12. Sudah. Sejar berbih. Tak gitu kan? Tak rugi. Dia mau berkat cari makan. Berkat dunia dengan kita mengaji, dengan kita beramal agama. Pasal ni, ma asanadi wa dunia ikhomilah. Agama kalau pergi berhimpun dengan dunia. Motong pergi berhimpun dengan mengaji. Jadi tu jadi ni pergi berhimpun dengan agama. Comel. Tapi kita kena takut. Barakallah. Tidak ada berkat dunia. Bila dia tak sakut dengan agama. Dunia yang tak sakut dengan agama. Tak berkat. Baik tu carilah dunia. Tapi jangan wusok benda lebih penting agamu. Bina ngaji ni untuk nak we lepas kita berdoa dengan Allah, tetap akidah pegangin we sehat, pekoh we semaya panda, ada rukun, ada syarat, tasawuf tak mau we ada deki, tak mau we ada riya, tak gabut tiga ni berdoa ini. Pas tasawuf tu me nak baca dah. Usul pegangin, pekoh cara semaya, tasawuf kau nak fikir hati. Tiga ni perdoa ini. Siapa dia ada tiga ni? Selamat. Kau itu nak witi tiga tu, kena mengaji. Lepas tu, kalau nayak buka dah, tepat mengaji dalam mungkin dia ni, untuk rakyat dia. Lepas tu kalau kita tak mengaji, kita tak reti, maka orang tu pasti. Orang ngaji ada dalam mungkin. Tapi kita tak tubik ngaji. Kita tak reti. Maka orang tu dibilai pasti pula. Dia pasti dia tak lewat saksi, tak lewat gapo. Karena menjelis mengaji dia dah. Sini tu email. Lepas tu email dalam ni banyak lagi. Aku boleh ngajar. Berapa orang tu email boleh ngajar dah. Banyak orang dah. Apa yang nak kata? Satulah kita tu email. Tuk menik. Tuk nebel. Nak tiga perkara ya. Satu, dalam mungkin kita nawi rakyat, nawi makmum ngaji habis hok berdoain. Sebab kita nak pergi ke alam barzah, nak pergi pada masa, nak pergi pada mizan, nak pergi pada sirat baru lepas surga. Tengok kita. Kena mengaji hok berdoain, wi lepas akidah. Wilpah peka, wilpah tasawuf. Lepas tu, tu ime
Tok meni, tok neben, nayak dok sekali dah. Hanya kena fikir, nak buat lagu mana, orang lain mungkin kita, nak pergi mengaji, berlepas pada tok ingat akidah. Tok imen kena fikir, nayak tok meni kena fikir, nak buat lagu mana, orang jatuh, nak tubik semaya jemaah wibih. Kerana hak Nabi sudah buat dah, berkat kapung, dan pesakoyi kaya, orang latih jemaah. Lepas tu kena fikir pula, orang tino semua, tok lain mungkin kita, nak pergi tuduk urak, lepas pada tok ingat. Pakai lega dia, pakai labuh dia, menutup urat dia. Wih sesat tiga tu ya. Orang dalam mungkin mengaji lepas berdoa ini belakang. Orang jatuh, semayam masjid belakang. Orang tino terhubung lepas berdoa ini belakang. Dengan melalui, menjelih mengaji. Baru kita boleh ubah mereka. Nabi dia ubah ni kadang-kadang Nabi. Dia mengajar ni, ambil di Zuhur. Siapa asal? Sahabat tak pergi ke mana? Ambil asal, siapa mengorek? Ambil ngorek, siapa iso? Yang naik tamimah. Ambil tu sahabat, makan sengerti dia. Pak kaya tak? Kaya. Dan kita betul dengan agama, dunia je mari cari. Kita tak betul agama, dunia lagi sudah. Bila-bila lagi, mengaji, dia mula zain. Semaya jemaah, dia mula zain. Dia mula rasa tengok. Dunia, mari cari kita. Lepas tu berkat hidup. Itu lebih kurang. Sejak 10 minit dah. Pas nak tanya ke apa? Boleh 2-3 minit lagi, pas kita semaya. Ya. Pegang dia putuh. Yakin. Ya keluar kena dengan diri benda. Ada dalil. An dalil lain. Ada dalil. Kalau tak ada dalil, tak klik. Al-jazmul mutabit. Pegangnya putuh. Kena diri benda. An dalil lain. Tiga tu. Al-jazmul mutabiku. Lil haki. An dalil lain. Tiga syarat. Pegangnya yakin. So. Kena dengan diri benda. Dua. Ada dalil. Dalil tu baik dua. Dalil akal, dalil nakal. Baru panggil ma'rifatullah. Kurang tiga tu bukan ma'rifat. Muka lapang zat Allah satu zat yang tidak nak ke tempat. Satu zat yang tidak nak ke tempat, yang cukup bersifat dengan sifat kesempurnaan dan ternafi segala sifat kurangnya. Dan satu zat ni maha suci daripada bertempat dan berjihad. Adapun kita, kita tak lepas pada tempat, tak lepas pada jihad. Bani ke mana tu? Dah? Hak kita ni tak lepas pada jihad dan tak pada tempat. Allah lepas. Allah lepas pada jihad, lepas pada tempat. Mana dalil? Laisa kamitsli syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa itu kena kenal kita dulu? Kena kenal kita ni jirai. Tubuh kita, tubuh kita ni jirai. Putih kita tu arah. Tak kita? Manakala tubuh kita jirai, tak lepas pada besar, tak lepas pada kecil, tak lepas pada kening, tak lepas pada kiri, tak lepas pada atas, tak lepas pada bawah, tak lepas pada tempat. Zat Allah, zat dia bukan jirai. Dia bukan jirai, dia boleh lepas daripada sifat jirai tadi. Pah dia boleh lepas pada sifat jirai? Pah balas mana? Tak ada balas. Kalau ada balas tu, panggil Nabi muka apa? Apa ni tak ada balas? Kalau tak ada balas, lemuh oleh kita nak mengetahui. Ni lah Abu Bakar tu. Al-ajzu anil idra. Lemuh daripada nak mendapat. Tak ada atas, tak ada bawah, tak ada jihad. Lemuh pada dapat. Itulah dapat bak ni. Ada balik dah. Jadi kita tak lepas pada tempat. Tak lepas pada kiri, tak lepas kanan. Zat Allah lepas.
Likulli syai'in kullu syai'in illa ha, apa ni? Illa wajah. Tiap-tiap satu pun dah habis. Illa wajah. Wajah mana zat? Bukan wajah mana muka. Kulli syai'in khaliqun tiap-tiap satu pun dah habis. Illa wajah malaikat zat Allah. Ambil tu Ibnu Abbas tu wajahu bermakna zat. Tu panggil ayat mutasabihah. Azab mutasabihah tu wajib kena takwil. Hanya takwil ijma ke takwil tafsir. Kebanyakan ulama salah takwil ijmal. Wajahu taktil. Serah kepada Allah. Tapi Allah bukan ada anggota. Paham-paham mana wajahu? Serah kepada Allah. Allah tak sama dengan makhluk. Tapi kalau takwil tafsir wajahu ai bi makna zat. Apa? Semua ni punah illa wajah mereka zat Allah. Kalau kata ramu takwil, semua punah illa wajah muka zat tak punah. Tak gitu. Dia panggil wajahu pakai makna zat. Tu dia panggil kena takwil menakwil. Tapi kalau turut ulama-ulama mutaqaddim amut apa ni mutaakhir ini ayat mutasabihah hadis mutasabihah tak leh wak dalil bab akidah itu juga. Karena ndak dalil akidah ni nak hak qat'i. Kata ayat mutasabihah bukan qat'i, zanni. Tu di situ jom ya. Sifat-sifat sekiranya kita tidak tahu dalil nakal bagi tiap-tiap sifat hanya tahu dalil akal saja. Iaitu makhluk ini atau Allah ini. Adakah lepas fardu? Dan adakah boleh dibilang ahli jemaah? Yang ini orang takut dah. Adakah boleh dikata makrifah? Jadi, ulama beringat ilmu ini, dia kena kacau dua. Dalil akal, dalil akal. Hubung sikit lagi. Habis itu tak boleh beradu tu. Pas dalil akal sikit je. Mana dalil kata Allah ada? Allahul ladzi khalaqas samawati wal mana dalil kata Tuhan dia? Wal awwalu. Mana dalil Tuhan kekal? Wal akhiru. Mana kata dalil Tuhan itu kekal? Wahya buka wajh rabbika zul jalali wal ikram. Mana dalil kata Tuhan salah ya? Laisa kami sendiri syaih. Mana dalil kata Tuhan satu? Kul huwallahu ahad. Mana dalil kata Tuhan kasa? Inna Allah ala kulli syaih qadir. Minta apa sikit je. Ini siapa yang tujuh tahun Quran duduk ladadu. Tiap-tiap malam dia baca habis sekali. Tiap-tiap malam habis sekali Quran. Lepas kita nak hafaz seketek-seketek tu tak boleh. Allah. Habis tu kena mengaji. Tak gitu kan? Nak buat gini kita jadi orang dah. Nak lah jadi lain tak boleh dah. Tak gitu. Nak pergi untuk menen nak lah jadi kucing pula. Tak boleh dah. Jadi orang kena hadap kau tu. Tak gitu kan? Dia panggil dalil kota idah. Tapi tak sepenuh dia panggil. Tak kena kacau. Nampaknya kalau kita tengok dalil kitab-kitab Jawi ada dia tak boleh pergi dalil nakal. Tapi kita ambil ikhtiar ilmu ni tulah apa lagi sikit aja. Ambil tu Nabi ngaji suruh apa mati tu. Tak gitu. Kita jangan gaduh cep ni. Tak gitu nak pergi ke akhirat ni. Gino we beli mutu baru ni. Hok tu payah naik nak pergi kena ni. Jadi mutu nak baru takut punah. Ni akidah nak pergi berjumpa dengan Tuhan ni kita nak hok. Tak gitu kan? Nak pergi berjumpa dengan Allah ni. Paman kana yarju liqa'a rabbihi. Siapa dia yakin nak pergi berjumpa dengan balas akhirat sana. Falyaman amalan salihah. Mungkin wa amal hak soleh. Apa amal soleh? Akidah dia betul. Pekah dia betul. Tersawah dia betul. Ikhlas. Wala yusri' bi ibadati rabbihi ahadak. Jangan kosi ke ibadat mungsiki pun. Ikhlas pula dah. Penuh ngaji lah tersawah. Lillah. Semayang jemaah ni. Lillah. Mengaji ni lillah. Pandaknya banyak kena mengaji. Tak ada. Nabi 20
5 tahun Nabi 23 tahun ni tak ada ambil rehat. Nabi timu ayat ya yuhal ya yuhal mudasik kum fa'azi wa rabbaka fakabit, turun ayat ni Nabi bangun fa'azi gi. Turun ayat ni ayat hai Khadijah, menggulung bataku, menggulung tikaku. Aku tak ada rehat dah. Ajak umat, takut umat masuk dengan aku. Nak we kenal Allah, nak we takut ke Allah. Lailan wa nahara. Susah pula tu. Engkau siapa lo mati, Abu Jahal nak bunuh. Baik Zain pergi pindah Madinah. Naik atas bukit tu. Ha, kalau kita ingat hijrah mahrai tu. Nabi bersungguh dengan agama ni susah payah. Ha, kita susah sikit je. Tak kita. Ha, nu. Tengok. Apa tu? Tu kebel kita ni. Ha, tengok dia tu. Itu duduk di... Apa tu? Ha, apa tu duduk di itu ni? Rumah dia duduk di itu ni? Itu ni. Eh? Ya rumah itu ni? Ha, rajin dia. Ha, dia mula pergi dia. Baik lah ni dah. Ah, pas kita sini apa orang ni pergi ni? Ha? Ha, ada luar lagi macam ni. Lah ni tak kena ditambah pula. Ha, kita edah lebak, kita jaga bini, kita tersaung. Saya baca akidah. Tambah pula ada orang nak mengaji tajwid, tambah pula tu kena pergi pukul 8. Pendeknya kalau orang nak mengaji jelas hari Selasa ni sahwi. Nung kelek pas maya zuhur nu. Ya ya ya. Ha, tu panggil dia rekah. Dah lebar kurah dia tak pun hari. Ha, itulah sebab dia tanya ni dah. Mana? Setahu lah ringan-ringan dalik akal tu. Mana kota ini? Nah, apa tu? Kita nak ambil ikhtiar tu. Buat marit. Selek situ kemah. Paridah tak ada pergi dalik akli. Buat kejaga-jaga ya. Bakurah tak boleh akli. Durusami tu. Ya kesia anak bahasa Melayu ni. Takut lemah daripada arak nak apa. Tak itu ya. Pala ni kalau kita nak apa. Kita beli hidar tu sabian. Data sebenarnya pergi. Nakal, akal. Nakal, akal. Aduh ya, kita aduh tak ke Kelantan. Pergi dalam itu, pendek-pendek ya dalam nakal. Tengoklah itu. Ah, tak ada dah ada muka tak apa ni. Ada ada. Ah, ya ayat ni bahasa Melayu, tak gitu ke? Ah, sejam setengah ala ni wei. Ah, begitulah lebih kurang kepada kita ya ada di kampung ben ni. Ah, haraplah kita kerjasama untuk menek Anaya, Tok Nebe, Tok Emi, untuk didikkan makmum yang ada di bawah kita, rakyat yang ada di bawah kita, wilpah perdu'i Allah SWT, supaya kita diberi selamat oleh Allah dunia, dan selamat di alam barzah, selamat di alam masa, selamat di alam mizan, selamat di alam syirak, hingga terus pada syurga. Itulah cita-cita kita. Di sebab itu kita berdoa dengan Allah, wi ada rahmat, wi ada berkat, wi ada mu'ti, dan semua ni kita doa dengan Allah, wi kita semua ni dapat husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wasifan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamu alaikum.